jumpa lagi dengan Bocil Mumbul Anak Gunung Kidul. Kangen dengan layangan yang ini, ukuran 1,5. Layangan ini udah dimiliki oleh Bocil Kesa. Layangan pertama kali bikin fiber. Pegon abrakan Bocil Mumbul. Kita tes masih apakah masih bisa layak terbang. Lumayan. Wah, saingane pegon milik Bocil Mumbul yang baru. Ini lemes kayak mesti. Masih lumayan. Ah, goyang. Masih lumayan. Kita dekati jongkinya. Bet. Badai jongkinya agak kewalahan. Sik, tak pakai masker dulu. Oke, lanjut. Jongkinya biasa, jongki andalan Bocil Mumbul, Kesa. Lihat aksinya. Oke, iki bintang enggak ke sing cilik. Sing mini. Dengan asisten adik. Sapa lali aku? Adik Hijrah. Asistennya. Kita lihat layangannya lagi. Wow. Goyang tipis-tipis. Bocil Mumbul yang pertama kali lahir. Masih layak terbang. Cuaca sangat panas. Tidak menurunkan semangat bocil-bocil untuk main layangan. Mantap. Dilos kene wani ora wi. Wani lho. Ning gering-gering Mas. Gering ngeten Mas. Nostalgia dengan layangan yang pertama lahir di Bocil Mumbul. Hahaha, ngamuk. Loro banyu umep. Lah.
apa? Mas, nganggo ubal-ubal kena ora, Mas? Nganggo? Ubal-ubal. Oh, buntute anu wae, plastik wae. Nek plastik, bumbul-bumbul ra kuat. Plastik ae laku. Adi turunkan toh. Oh ya, ayo turunkan, tangkap tangan sekalian. Ayo, mau diturunkan. Masih enak ternyata. Bocil mumbul, mantap. Layangan yang pertama kali lahir oleh bocil mumbul ternyata masih mantap di udara. Wow, apakah bisa tangkap tangan? Gagal. Oke, mantap. Kita sudahi sampai di sini dulu ya. Yuk, dipoto. Dipoto. Hop. Stop. Diangkat. Oke. Oke, 1, 2, 3, see you.